Menjak bulan suci Ramadan, Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan nyorang inspeksi mendadak atau sidaka sebeberapa dinas, diantaranya Dinas Pencatatan Sipil, Pelayanan Terpadu, serta Dinas Perhubungan. Dina eta sidakte Wakil Bupati Bandung diaping ku Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung tur Kepala BKPSDM pikeun nitenan kasagaan pangladen ancukanan masyarakat dina bulan suci Ramadan. Nincak bulan suci Ramadan, Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan ngalakonan inspeksi mendadak atau sidak ka sajumlahing kantor dinas pelayanan. Eta sidak teh pikeun nyendekeun optimalisasi pangladen ka masyarakat dina bulan suci Ramadan. Samemehna Wakil Bupati Bandung ngalakonan sidak di kantor Disduk Capil pikeun nyendekeun optimalisasi pangladen. Di tempat anu beda nyaeta di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Wakil Bupati Bandung manggihan gedong pengujian kendaraan bermotor atau ujikir anu masih tiisin turtaya petugas di eta kantor. Eta Wakil Bupati anu loma disebut Kang Triji nembrakeun pangladen keur masyarakat luyu sakumaha anu dipiharep turta instruksi moal aya panurunan cara gawe utamana pangladen nilik kana kaayaan pangladen turta hadirna ASN. Dimimiti casip tepi ka dishub dipaju kalawan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, terus pelayanan terjadi ya, pelayanan juga berjalan dengan lancar. Kemudian ke perizinan juga sama, meskipun dari segi jumlahnya banyak di casip tadi mungkin ya, tiap hari seperti itu. Dan kemudian ke transmart di mall pelayanan di atas. Ini ada yang masyarakat juga hadir di sana, pelayanan KTP, KK, NPWP ya. Kemudian ya, dan mungkin kendalanya di terkait dengan penyediaan belangko aja, nanti bisa dikoordinasikan. Nah, kemudian ke Disub juga sama, alhamdulillah di sini berjalan dengan baik. Dan tentunya selain itu juga nanti kita lihat harapannya di tiap-tiap kantor pelayanan untuk rumah sejuk. Pihakna miharep pangladen pikeun masyarakat kudu jadi prioritas utama sanajan bulan suci Ramadan tur tak bisa dipaju sakumaha mistina. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.